serangan balik yang sangat saya cintai. Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu, tekan tombol like-nya, tinggalkan komentar bijak, dan jangan lupa tekan loncengnya juga. Bagikan juga ke yang lain ya. Nah kalau sudah, mari kita lanjut. Baik netizen yang budiman, 9 Desember adalah pilkada serentak. Tapi di Parepare Sulawesi Selatan, yang lagi banyak dibicarakan warga adalah awan tsunami atau awan cluminimbus. Nah, awan ini memang konon terjadi ketika bakal terjadi hujan deras yang disertai dengan angin kencang dan juga petir. Kenapa? Karena awan ini mengandung air yang banyak katanya. Oke. Nah makanya orang-orang di BMKG atau Badan Meteorologi dan Geofisika itu meminta warga untuk tetap tenang. Dan yang perlu diwaspadai hanyalah hujan deras yang disertai angin kencang sama petirnya doang. Jadi menurut mereka warga gak usah panik ya. Nah awan tsunami ini sendiri tidak hanya terlihat di kota Parepare tapi juga di beberapa wilayah di Aceh Taparang seperti di Kabupaten Baru dan kemudian di Kabupaten Pinderang juga. Beberapa hari sebelumnya, awan tsunami ini juga terlihat di kota Makassar dan Maros. Dan ini juga menjadi bahan pembicaraan netizen beberapa waktu yang lalu. Dari awan tsunami ini teman-teman kita beralih ke Kabupaten Baru. Kabupaten Baru sendiri memang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati dalam pilkada serentak tahun ini. Dan kabar duka datang dari calon bupati nomor urut 3 Haji Malkan Amin yang meninggal dunia di hari pencoblosan. Beberapa hari sebelumnya Haji Malkan Amin sempat muncul di media sosial yang mengungkapkan alasannya tidak mengikuti debat yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Baru. Merupakan satu lembaga yang punya sikap netral terhadap semua paslon. Saya punya penilaian bahwa KPU sudah tidak memberikan keputusan-keputusan yang seharusnya berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang maupun di dalam peraturan KPU sendiri. Saya tidak usah menyinggung di sini karena di luar daripada konteks nanti pengajaran kita yang kamu jelaskan. Tapi yang pasti, saya tidak ikut acara debat ini disebabkan karena saya sudah tidak percaya lagi terhadap kondisi KPU Baru saat ini. Kita selama ini patuh terhadap tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU. Karena kita berharap bahwa KPU bisa menjadi lembaga independen yang diberi kewenangan dalam rangka sebagai komisi pemilihan umum. Namun harapan saya, harapan seluruh masyarakat Baru diabaikan begitu saja oleh seluruh komisioner KPU yang ada di Baru. Saya jujur saja mengatakan saya kecewa. Niat baik kami untuk kembali menjadi paslon itu antara lain hanya karena kami ingin memberikan dharma bakti kami kepada masyarakat untuk mengangkat kehidupan masyarakat Baru di masa-masa mendatang jika Tuhan memberikan kesempatan dan masyarakat memberikan dukungan kepada kita. Sekali lagi, saya tidak ikut tahapan debat yang kedua ini
disebabkan karena saya merasa tidak ada gunanya. KPU tidak memberikan gambaran kepada saya atau kebijakan-kebijakan kepada saya bahwa dia masih adil sampai saat ini. Jujur saja saya katakan bahwa KPU hanya memperjuangkan kepentingan salah satu paslon yang saya tidak usah sebut. Semua masyarakat tahu paslon itu paslon berapa yang diberikan kesempatan kepada KPU. Saya berharap masyarakat memahami ini. Saya berharap masyarakat tahu bahwa kerja daripada KPU terus terang saja mengabaikan kepercayaan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Baru Sulawesi Selatan, kita beralih ke Kabupaten Goa. Di Kabupaten Goa sendiri beredar video salah satu calon Bupati Goa yang mengungkapkan rasa syukur karena mengungguli calon lainnya versi quick count. Dan bisa kita lihat euforianya saling berpelukan, saling memberi ucapan selamat, dan sepertinya mereka yakin bahwasanya kemenangan sudah berada di tangan. Kalau orang sana bilang opo dua kali. Dari Kabupaten Goa kita langsung menuju ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video yang beredar di media sosial ini adalah detik-detik euforia ataupun sukacita para pendukung pasangan nomor urut 1 Dani Pomanto dan Fatmawati Rusdi. Kemenangan pasangan nomor urut 1 di Pilkada Makassar ini memang sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena sehari sebelumnya Dani Pomanto ini sempat didemo buntut dari rekaman video yang beredar di media sosial. Tapi meski demikian, sepertinya Dewi Portuna masih memayungi nomor urut 1 ini dan unggul dari pasangan lain versi hitung cepat. Jadi ya, kita tunggu saja hasil resmi dari KPU nanti. Nah teman-teman, video yang beredar di media sosial berikutnya adalah pidato dari pasangan nomor urut 2 Pilkada Makassar yang memberikan ucapan selamat kepada pasangan nomor urut 1 Dani Pomanto dan Fatmawati Rusdi. Dani Pomanto bersama dengan Ibu Fatmawati Rusdi. Kami berharap insya Allah kepemimpinan Bapak Ramdan Pomanto terus bisa membawa Makassar ini jauh lebih baik ke depan bersama Ibu Fatmawati, dan kami bersama Pak Rahman siap jikalau kami dibutuhkan untuk ikut
di dalam proses pembangunan Kota Makassar yang sama-sama kita cintai. Kepada seluruh tim sukses, kepada seluruh relawan, seluruh masyarakat Kota Makassar, kami telah melakukan yang terbaik dalam kontestasi pemilihan wali kota tahun ini. Tapi hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi janganlah ini membuat faktor yang membuat kita sedih dan berhenti berbuat untuk Kota Makassar. Nah teman-teman, itulah ragam peristiwa yang terjadi hari ini. Terima kasih sudah nongkrong di channel kita. Jangan lupa like, subscribe, dan juga tekan loncengnya ya. Terima kasih dan salam jumpa.